Val, dan hari ini aku bakal main Minecraft lagi. Dan hari ini aku bakal tunjukin kalian tekstur 3D di MCPE. Ya, jadi tekstur ini bakal membuat MCPE kalian bakal 3D. Sebenarnya ada banyak resolusinya. Ada yang paling kecil itu yang aku pakai 64x64, ada yang 524x524, itu yang paling tinggi kalau enggak salah ya. Jadi langsung aja. Di sini kalian bisa lihat langsung ini teksturnya jadi kayak 3D kayak gitu. Ya, itu dia. Ya, oh ya, ini yang paling kelihatan sih. Tapi untuk air itu enggak, cuy. Dan juga untuk villager enggak. Ya, hidungnya aja sih yang 3D. Oke. Lalu di sini untuk mobs itu kayaknya enggak, tapi untuk kayu ataupun kayak gini nih. Nih kayak gini, ini bakal jadi kayak ada teksturnya nih. Ini padahal yang paling nih, yang paling rendah aku pakai. Ini cobblestone udah aku kasih lihat kayak gini. Terus ini ada oak planks. Yap, kayak gini 3D. Dan untuk crafting table ya kayak gini. Ntar kita mungkin bakal coba yang furnace mungkin ya. Furnace ini yang paling sering dipakai soalnya. Boom, itu dia. Terus apa lagi ya? Api. Yap, ini dia api. Lalu untuk chest, ini apa? Oke, jadi untuk chest bakal kayak gini ya. Dan ya, mungkin segitu aja dulu untuk video kali ini, coy. Dan bye-bye. これよ